Selamat pagi kawan-kawan, para pemilik kapal, para owner surveyor, khususnya para owner surveyor. Kali ini kami dari Indonesia Marina Shipyard memberikan atau berbagi perihal pemeriksaan pengecatan kapal. Jadi kalau kapal kita berada di galangan kapal, dan dilakukan pengecatan maka uh, pemilik kapal akan lebih senang bila owner surveyor uh, mengetahui bagaimana tata cara pemeriksaan atas pengecatan kapal ya sebelum kapal dicat saat, saat kapal dicat dan setelah kapal dicat kawan-kawan uh, semua uh, untuk mengetahui agar kapal itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka sangat penting sebelum melakukan eh, apa itu pemeriksaan cat, maka kita harus eh, melakukan satu eh, namanya persiapan permukaan yang akan dicat. Nah di sini, dalam artian agar umur kapal kita ini bisa lebih panjang dan umur cat kapal pun juga panjang, jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pengecatan, dengan harapan agar umur kapal kita panjang, umur cat kapal juga panjang dan dilakukan secara efisien, ya, dilakukan secara efisien oleh aplikator cat. Jadi pada saat kapal dicat itu pasti owner surveyor berhubungan dengan aplikator cat biasanya yang ditunjuk oleh uh, uh, penjual cat atau pabrik cat. Baik, untuk melakukan pemeriksaan cat perusahaan cat dapat menunjuk inspektor cat. Jadi Uh, Marine Inspector berbeda dengan Coating Inspector, ya. Jadi Inspector cat ini biasanya ditunjuk oleh perusahaan uh, perusahaan yang menjual cat atau pabrik cat, ya. Apakah boleh pakai up, uh, Inspector yang lain? Uh, boleh. Perusahaan pelayaran boleh mengajukan menunjuk Inspector cat yang lain, ya atau manajemen dari kalangan bisa menunjuk ke inspektor yang lain. Dapat menunjuk dan artinya harus ada pihak ketiga ya untuk bisa memastikan bahwa cat dilakukan dengan cara yang benar. Dari semua aspek pengoperasian diperiksa dan dipatuhi dengan benar. Baik. Lalu inspektor cat, prakteknya secara normal di kalangan kapal adalah dengan menunjuk inspektor cat, inspektor cat tersebut biasanya membaca lembaran data, laporan data yang terkait dengan cat yang akan diaplikasikan dan memberikan advice kepada pemilik kapal untuk kapalnya dengan lambung demikian kondisi karakteristiknya demikian catnya menggunakan cat ini dan inspektor cat tersebut mengawasi ya mengawasi dan memeriksa proses operasi pengecatan yaitu aplikasi cat di lambung kapal. Nah apa peran daripada owner, survei, owner surveyor? Owner surveyor untuk bisa memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik kapal, maka uh, owner surveyor itu harus berdekatan dengan inspektor yang berpengalaman. Jadi tentunya bisa ditunjuk oleh perusahaan pelayaran agar inspektor tersebut bisa memberikan pemahaman kepada owner surveyor. Kemudian selalu disarankan untuk menunjuk seorang inspektor yang mewakili perusahaan cat. Jadi disarankan agar tidak ada risiko, maka yang paling dominan itu ditunjuk oleh perusahaan cat ya. Yang kedua boleh ditunjuk oleh pemilik kapal, yang ketiga boleh ditunjuk oleh kalangan kapal. Tapi disarankan ditunjuk oleh perusahaan cat. Karena inspektor cat akan harus ya harus menjaga berdasarkan pengalamannya kepada pelanggannya yaitu pemilik kapal yaitu kepentingan kapal ya inspektor cat tidak akan membiarkan operasi pengecatan dilakukan dengan cara yang salah ya nah sekarang apa saja sih yang dilakukan oleh uh, inspektor cat? Nah, bagi seorang owner surveyor, apa saja yang akan dilakukan oleh inspektur cat, surveyor, owner surveyor hukumnya wajib mengetahui. Dan kerjaannya daripada owner surveyor ini membantu pelaksanaan daripada inspektur cat dan pemeriksaan lambung kapal. Nah, apa saja itu e, pemeriksaan lambung kapal? Pemeriksaan lambung kapal ini dilakukan dengan cara beberapa cara nomor satu ya kualitas pembersihan jadi carilah galangan yang mempunyai kualifikasi untuk pembersihan eh, eh, permukaan ya dengan cara diblasting ya nah blasting itu ada blasting menggunakan partikel solid atau menggunakan air ya Uh, disarankan sih ya tergantung anggaran. Ya kalau anggarannya uh, sedikit ya bisa dengan parsial. Tapi kalau uh, lumayan banyak lebih baik di, di blasting menggunakan sun blasting. Ya kemudian lakukan persiapan permukaan untuk permukaan cat uh, permukaan kapal yang akan dicat. Ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini dilakukan oleh uh, inspektor cat tetapi owner surveyor hukumnya Fardu Ain harus tahu nomor tiga apa ternyata cat itu ada teknik pencampuran nah, blending lakukan dengan cara yang benar jadi aplikator melakukan dengan cara yang benar ada kodenya kode oke okay dari uh, inspektor cat penggunaan nosel yang benar ya penggunaan nosel yang benar nah, wajib hukumnya tahu inspektor menyuruh yang benar tapi owner surveil belum mengetahui. Ini harus diketahui. Penggunaan teknik pengecatan semprot yang benar. Nah, teknik pengecatan yang semprot yang benar. Ya, pada sudut berapa, tekanan berapa, ya. Kemiringan berapa, yaitu itu harus tahu. Yang nomor 6 ada namanya WFT, wet film thickness, ya. Wet film thickness berapa ketebalan film pada saat basah ya menggunakan alat tata cara ada namanya sisir menggunakan sisir ya ditancapkan ke lambung kapal waktu pengerasan yang memadai diberikan sebelum aplikasi lapisan berikutnya artinya ada namanya apa itu drying time waktu pengeringan dan curing time drying time itu waktu pengeringan dan waktu bisa diaplikasikan Lapisan berikutnya harus tahu Itu disebut Curing time ya. Biasanya Faktor-faktor eh, yang sangat penting Yaitu cuaca dan suhu Yang ada di sekitar galangan kapal Nomor 8 Periksa WFT Dari setiap lapisan cat Jadi Untuk menge lapisan cat yang bagus Itu seorang OS Harus tahu WFT lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, dan selanjutnya. Itu harus tahu. Waktu pengeringan yang benar. ya Waktu pengeringan yang benar harus diikuti. Kita lihat di dalam uh, lembar data sheet yang ada di uh, pabrik cat kapal. Nomor 10. Cat yang benar digunakan untuk lapisan cat yang tepat. ya Jadi harus mengetahui. Nah ini adalah namanya pemeriksaan tambahan. Bagi seorang inspektor biasanya meminta ini, tapi bagi seorang owner surveyor atau kru kapal yang bisa membantu pekerjaan pemeriksaan cat bisa dilakukan cara tambahan seperti ini. Agar diketahui cuacanya, ya. Cuaca di galangan kapal sebelum melakukan operasi pengecatan atau aplikasi. Periksa dan pastikan tidak ada uap air. Jadi tidak ada kelembapan. Tidak ada di permukaan lambung kapal itu ada basah dan sebagainya. Tiga, yaitu cat dan kelembapan tidak pernah menyatu. Jadi kalau ada cat dan kelembapan itu pasti tidak akan pernah menyatu. Pengecatan hanya dilakukan pada cuaca yang kering. ya. Periksa kelembapan jika lebih besar daripada 85%. Hentikan pengecatannya karena kelembapannya di sekitar galangan sudah uh, 85 persen, ya. Pastikan titik embun atmosfer, ya. Pastikan suhu permukaan baja yang akan dicat minimal adalah 3 derajat uh, di atas titik embun, ya. Di titik embun berapa? Harus di atas 3 derajat di atas titik embun. Demikianlah kira-kira uh, sharing singkat dari kami. Semoga bermanfaat.